Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Pernah nggak rekan-rekan sekalian mengalami masalah di radiator mobil? Masalahnya biasanya suka kehabisan. Ini selain yang bocor ya, kalau pas dicek nggak ada kebocoran. Suka kehabisan, tapi di reservoirnya mungkin di sininya masih penuh, nggak berkurang gitu ya. Jadi di radiatornya sini habis, tapi di reservoirnya sini masih penuh. Atau sebaliknya, reservoirnya ini habis-habis terus gitu ya. Padahal kalau dilihat nggak ada kebocoran di titik yang mana. Sebetulnya ada masalah yang sepele kadang. Coba dicek saja di tutup radiator ini, apakah ada kelainan gitu ya. Coba kita buka saja ya. Nah, ini tutup radiator sesuai dengan ukurannya ya, yang ada di sini. Kemudian, nah ini, kalau dilihat dari gasketnya, ini sudah grimpis ya. Rekan-rekan sekalian melihat, ini grimpis di bagian pinggir gasketnya. Kemudian ini juga grimpis. Sekalipun fungsi dari pernya ini masih jalan ya, atau mungkin dari suctionnya juga masih jalan. Oke, jadi bisa jadi air menguap dari bagian-bagian yang sudah grimpis ini, apalagi lebih-lebih sealnya atau gasketnya ini sudah nggak ada lagi gitu ya. Nah, ini yang perlu kita cek. Kalau memang fungsi dari pernya ini enggak jalan, gasketnya grimpis, atau fungsi dari vakumnya ini enggak jalan, dipastikan bahwa tutup ini bermasalah sehingga mengakibatkan air di radiator kadang mungkin suka habis atau di reservoirnya enggak nyedot gitu ya. Nah, sehubungan dengan itu saya coba menggantinya ya, murah saja, ini enggak sesuatu yang mahal, di online store bisa kita dapatkan. Ini kap radiator Denso, kebetulan saya lihat di online store, kemudian saya beli. Kira-kira seperti ini ya, Denso Corporation Japan, nomor platnya 0971. Oke, lisensi dari Denso Corporation Japan. Nah, barangnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk beli tutup radiator, jangan lupa beli yang kodenya atau tipenya ukurnya sama ya. Ini 0,9, berarti saya beli yang 0,9. Kalau kita beli ukuran yang berbeda, ini pasti nggak pas dengan lubang yang ada di sini. Jadi beli sesuai ukuran, sekalipun mereknya beda, tapi di situ ada desain ukuran yang ada gitu ya. Kita beli yang ukuran sama 0,9. Kita cek saja. Nah, kurang lebih secara fisik hampir sama ya. Nah, di sini juga ada gasketnya juga, memang enggak selebar dari yang merek sebelumnya, tapi dipastikan saja posisi gasket ini mengcover semua lubang yang ada di dalam sini, jadi nutup. Oke, sedikit menjelaskan saja. Jadi fungsi per ini, nah ini itu digunakan di saat overpressure ya. Jadi kalau radiator kan kondisi panas, dia biasanya overpressure gitu. Nah, dia akan mendorong, menekan, dan mengeluarkan entah itu udara atau cairan masuk kembali ke reservoir gitu ya. Kalau memang dia overpressure, jadi biar nggak terjadi overpressure, meledak dan seterusnya gitu ya. Nah, ini fungsinya adalah itu. Jadi kalau ada overpressure di radiator, dia akan airnya yang dari dalam ini akan keluar dengan menekan tekanan yang ada di sini, kemudian masuk ke lubang situ dan kembali ke reservoir yang sebelah sana tadi. Nah, apa yang terjadi bila air berkurang, entah itu penguapan dan seterusnya, atau di saat dingin
airnya akan tadi kan memuai kan, membuang air, kemudian sekarang sudah dingin, airnya sekarang termampatkan. Nah, fungsi untuk menyedot kembali di saat mulai dingin atau bila ada kondisi vakum atau kondisi kurang, nah ini fungsinya. Jadi di sini salah satu fungsinya adalah di saat ada pendinginan atau di saat ada air yang kurang, dengan catatan semua instalasi nggak bocor ya, maka dia akan mengambil air dari sini. Kemudian, nah air yang ditutup dalam sini yang dari reservoir itu dari jalur sini itu akan kesedot. Karena ini akan buka dan kondisinya vakum, dia akan tersedot sehingga radiator akan terisi lagi, sehingga kondisinya nggak pernah habis ya, nggak pernah habis dan nggak pernah over pressure kalau kondisi tutup radiator ini normal gitu ya. Jadi pastikan saja, cek kembali kalau memang sering habis atau kondisinya habis tapi reservoirnya nggak pernah atau masih penuh, nah dipastikan saja bisa jadi tutup radiatornya ini bermasalah seperti ini. Oke, sekalipun fungsi vakumnya mungkin masih normal. Oke, nah itu secara umum fungsi dari tutup radiator ini. Kelihatannya sepele, murah, tapi ini berakibat fatal terhadap radiator Anda. Kalau kurang cairan, radiator nggak bisa menghisap air dari reservoirnya, nanti akan menjadikan radiator tersebut overheat ya. Begitu juga kalau dia kelebihan pressure dan ini nggak berfungsi dengan baik, dia akan menjadi over pressure dan akan bermasalah, bisa meledak, atau sebelum meledak malah dia akan mendorong ke beberapa titik yang lemah sehingga radiatornya menjadi bocor. Kira-kira itu yang bisa saya sharing. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi ke video-video selanjutnya. Bersihkan dulu ya, setelah kita isi kita bersihkan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.